Zaman sekarang banyak orang susah jongkok. Kenapa banyak orang susah jongkok? Karena BAB-nya pakai kloset duduk. Salah satunya. Dan jarang latihan bagian bawah, terutama bagian kaki. Dokter, saya punya tulang, saya punya sini sudah bermasalah sekarang. Misalkan begitu. Terus kan pertanyaannya, saya harus minum apa? Nah gitu kan? Saya kasih resepnya lagi. Cara paling mudah memperbaiki tulang, otot sendi, bahkan jantung, otot Anda itu pakai tulang juga. Apa itu? Kaldu tulang. Ya. Jadi nanti di rumah bikin tuh, beli tuh kaldu, beli tulang sapi, beli tulang kambing. Kalau nggak ada gimana? Pakai ceker ayam juga boleh. Ceker ayam, tulang, katakanlah tulang kambing misalkan gitu kan. Terus Anda masak itu. Berapa jam? Minimal 6-8 jam. Pakai api kecil aja, kasihlah rempah-rempah di situ supaya enak. Saya biasa paling sukanya tuh tulang. Ya. Nah, tulangnya itu nanti lu sekalian akan mengeluarkan satu bahan dalam 6. Kan kenapa harus 6-8 jam? Karena dia baru bisa dikeluarkan di waktu itu. Namanya bahan itu namanya kolagen. Salah satunya, kolagennya itu keluar dalam 6-8 jam, nanti akan keluar seperti minyak-minyak. Oke, okay? Itu bukan lemak, tapi itu kolagen. Itu Anda minum. Berapa banyak sehari? 100 cc diminum. Mudah? Mudah. Kalau nggak ada tulang, pakai ceker. Kalau nggak ada juga, pakai apa? Pakai tulang ikan. Tulang ikan tuh kolagennya banyak. Ya, kalau nggak ada juga gimana? Pakai kulit ikan, juga kolagennya tinggi. Gampang kan? Gampang. Makannya pakai apa? Pakai hati. Hatinya sapi boleh, hati kambing boleh, hati ayam boleh. Sebab dalam hati itu ada bahan yang bisa untuk dipakai menguatkan kerja kolagen tadi. Dan makannya harus, bukan harus, tapi sebaiknya dalam ramuan Anda bikin kolagen tadi itu, itu ada cabenya karena dia butuh vitamin C. Jadi ada vitamin C, ada copper, ada zinc. Gitu loh. Minum tiap hari 100 cc. Jantung, otak, otot, sendi, semua akan sehat insya Allah. Paling lama sebulan tuh, paling 2 minggu lah. Mudah? Mudah. Ngerjainnya susah. Oke, okay.